Universiti Teknologi MARA UiTM Cawangan Johor Segamat menjadi institusi pengajian tinggi awam kedua di Johor menerima perkhidmatan bas Muafakat Johor. 6,000 pelajar menerima manfaat daripada kemudahan perkhidmatan itu yang telah bermula sejak 1 Disember lepas. Perkhidmatan bas Muafakat akan membantu pelajar di UiTM Segamat mengurangkan kos perbelanjaan seharian, khususnya kos pengangkutan. Ia secara langsung menyokong usaha kerajaan negeri dalam mengurangkan kos sara hidup setiap golongan masyarakat termasuk pelajar. Pelancaran bas Muafakat Johor di UiTM Segamat ini membuktikan inisiatif kerajaan negeri melalui Perbadanan Pengangkutan Awam Johor PAJ memberi manfaat kepada setiap golongan masyarakat, tidak ketinggalan golongan pelajar. Dengan kadar bayaran RM10 setahun, pelajar mampu menjimatkan kos pengangkutan sehingga RM150 sebulan. Jika sebelum ini pelajar di universiti berkenaan menggunakan perkhidmatan bas swasta yang tidak begitu selesa dengan kadar bayaran tidak menentu. Namun dengan tersedianya bas Muafakat Johor, rata-rata pelajar mengakui perkhidmatan diberikan bas Muafakat amat berkualiti selain keadaan bas yang selesa pengguna. Perkhidmatan bas Muafakat ni satu pendekatan yang paling baiklah untuk pelajar sebagai satu tambahan kepada perkhidmatan bas yang sedia ada dekat UiTM ni. Jadi saya juga mengharapkan agar pelajar dapat menggunakan perkhidmatan bas Muafakat ni secara maksimum lah, sebab bukan senang kita nak dapat perkhidmatan bas Muafakat. Jadi saya sangat mengharapkan kerjasama daripada mahasiswa untuk turun sama-sama dan menggunakan perkhidmatan bas ni sebaik yang mungkin. Memandangkan perbelanjaan mahasiswa sendiri sangat terhad melalui tambang, perbelanjaan makanan seharian dan sebagainya. Jadi dengan adanya perkhidmatan bas Muafakat Johor ni, mampulah sedikit sebanyak membantu pelajar untuk bergerak dengan lebih mudah ke bandar-bandar Segamat. Mengucapkan terima kasih kepada kerajaan di Johor kerana menyediakan bas Muafakat Johor yang sememangnya memberi kemudahan kepada para pelajar di samping belajar di sinilah. Jadinya saya mengucapkan terima kasih banyak-banyak. Saya rasa bas Muafakat Johor yang berada di UiTM Segamat sekarang ni amat bermanfaat untuk mahasiswa kerana dari situ kita dapat tengok macam mana kemudahan yang diberikan oleh kerajaan sendiri dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa. Bagi saya, dia adalah satu rahmatlah, satu pertolongan yang sangat besar yang kerajaan dah sediakan untuk terutama kepada mahasiswa UiTM lah. Laluan bas Muafakat di kampus tersebut melibatkan laluan antara UiTM Segamat ke beberapa lokasi sehingga ke Bandar Segamat dan melibatkan dua sesi laluan setiap hari. Majlis Pelancaran Bas Muafakat Johor di UiTM Segamat disempurnakan Pengerusi Jawatan Kuasa Kesihatan Alam Sekitar, Pendidikan dan Penerangan Negeri, Dato' Ayub Rahmat.